Eits, tunggu dulu. Sebelum lanjut nonton, klik dulu tombol subscribe dan tombol lonceng. Sekarang ya. Thank you, happy watching. Welcome to Marv Mix Experience. Subscribe ya, oke? Assalamualaikum. Ini lanjutan staycation di Double Tree Hilton Jakarta ya. Mas sudah mau berenang? Senang banget ya. Puas tuh sim. Abang kakak. Kalau renangnya adanya di G guys. Dari 1609 sebentar ibu. Jadi ibu ya dari jam 16.30 sampai jam 6 sore ibu. Waktu 90 menit. Untuk handuknya berapa ibu? Handuknya 3 deh. 3 ya. Baik. Silakan diantar sama teman saya ke belakang lagi ya. Oke. Silakan. Ini 1,4. Yang paling dalam ya 1,4 ya? Di tengahnya 1,2, paling belakangnya 1 meter. Oke, berarti yang anak-anak di belakang. Dari belum masuk setengah ada nggak? Laut. Jangan didengerin, Mbak. Ya kan, kolam renangnya panjang bener. Gak habis-habis guys. Dan juga ada banyak pohon-pohonnya gitu, tropikal banget, jadi sejuk. Semoga areanya di sana. Eh di sana aja deh, Pak. Sorry. Maaf. Kalau itu yang kerucut-kerucut itu buat apa? Sama tempat duduk juga. Boleh kalau duduk situ boleh ya. Boleh. Oke, ya udah. Iya, ini 1 meter. Kasih ya, Mbak.
Max. Max. Ayo, Mami. Sana aja bang. Mas, yang sebelah sana dong biar kamu belajar. Max, hey. Oh ya. Dade. Mami. Mami. Dadah tante. Bye bye. Mau ke bawah itu ya, jembatan ya. Hai hai. Where's Marvel? I can see him. Hi, it's there. Gacha. Gacha. Iya nih, muter sini aja.
3 Hai. Adik kenapa sih? Bye bye Bobby. Bye bye. Bye. And I see you. 4. Lagunya banyak. Ya. Nah. Dadah deh. Dadah. Ayo. Ayo. Biu bersin. Biu. Nah. Hei. Kamu kenapa? Bersin. Ayo. Oke, mau ke mana? Ayo, sama Biu jalanin. Biu ke sebelah sana. Habis ini udahan ya. Iya. Habis ini udahan ya, oke. Sama kok dingin juga. Apa? Langsung bersihin ya, Biu.
kita maju. Yuk, udah yuk. Let's go. Udahan yuk. Udahan semuanya, let's go. Let's go, udah maghrib, come on. Yuk. Come on. Udah berenangnya ya. Udah ya bro. Iya. Wah, ada pesawat guys. Eh, ada siapa ini? Siapa itu? Sheo. Sheo. Hey. Sheo, lihat apa? Ada apa? Pesawat. Ada apa? Pesawat. Senyumnya gimana, cheese ya, cheese? Cheese. Sheo, cheese. Hey, cheese. Iya lah. Wow. Ada biu tapi perutnya kelihatan tapi. Tadi ada yang jual rujak, mie ayam, bakso. Ini apa? Pisang goreng. Mark, udahan berenangnya. Iya, soalnya udah maghrib, nggak boleh. Open restoran di sini. Jadi, kalau tadi tuh ada mie deh. Ada mie deh. Yes. Siap di shoot pasti gitu. Bicik. Auto tangannya di pipi langsung. Subscribe Jack TV juga sekarang juga. Atau enggak, aku bakal makan semua pizza cheese yang kalian beli. Zerem. Dingin ada ya? Dingin ya? Tapi enggak berenang. Kita 5 orang kok. Ini bukan dua. Satu rumah lagi tapi satu keluarga. Ini dua. Max. Kita mau kuliner di daerah Sunda Kelapa, Masjid Sunda Kelapa. Jangan lupa ya. Oke. Okay. Kita lihat ada makanan apa aja di sana ya. Juga bersama channel Yap. Maaf Max, sorry. Dibajak. Dan juga Zack Riuza ya. Oke. Okay. Jangan lupa. Ada Zira depan. Iya, lumayan deket juga ada Zira. Padang, batagor, kentang, ikan, nasi goreng, kue tiaw.
ini ada nasi uduk, ada lauk lauknya, terus di situ ada donat juga. Kalau misalkan pesan hotelnya yang tanpa breakfast, ya bisa breakfastnya di sini. Nah itu stasiun segini. Iya. Ini tadi banyak juga sepeda lewat sini. Karena ini dekat dari Monas. Nah, kita udah selesai sarapan, sekarang mau balik hotel. Tapi sebelum balik hotel, mau mampir dulu nih beli roti O. Papinya lagi ngidam dari semalam. Hotel kita tuh di ujung sini tuh. Nah, tujuan kita ke sini adalah ini dia. Papinya ngidam banget kayak ini. Tapi yang hidup kamu juga. Siapa yang belum mandi? Yo. Oke, madu. Pasar. Mas, pasar. Ini yang gold center. Kiki ini gold center tuh yang mau beli emas di sini, guys. Emang kenapa harus di sini? Karena bagus. Emasnya terkenal bagus dari zaman dahulu kala. Kita jalan pulang ke hotel dan gerimis. Ayo mari mari. Ini dia hotelnya. Sampai deh. Poolnya emang juara. Iya, tapi nggak ada ikannya. Di sini pada man? Di Mandai. Mandai? Mandai ya. Mandai? Mandai. Max. Mandai. Waktunya kita review dari kamar di bukan kamar sih, hotel Double Tree by Hilton di Ponegoro ini. Jadi setelah kita satu malam nginep di sini, ada beberapa poin dari hasil reviewnya. Pertama, number one, hotelnya paling utama banget nih, kids friendly alias family friendly.
Kenapa? Karena bisa dilihat sendiri. Itu kolam renangnya. Ya, itu kolam renangnya. Itu tuh kalau dilihat, mulai dari yang bulatan ini sampai ujung sana, terus sampai ada jembatan lagi, itu tuh nggak terlalu dalam. Cuma 1,2 meter kedalamannya. Yang dalam itu cuma di bagian kesini nih. 1,4 lebih lah, lupa berapa ya, berapa ya, pasti agak daleman. Jadi kita kalau kemarin berenang ya di situ, kita muterin tuh, bener-bener kita puterin kolam renangnya dan aman sih buat anak-anak, aman banget. Itu dan ini jadi favorite place-nya anak-anak buat berenang. Dan di paling ujung itu juga ada khusus bener-bener untuk anak-anak ya. Itu yang review nomor 1. Dia kids friendly, sorry, nomor 1 ya kids friendly atau family friendly. Yang nomor 2 swimming pool-nya itu yang keren abis-abisan banget. Terus yang ketiga adalah kamarnya sendiri. Ini kita sebenarnya kita udah pesennya itu bookingnya yang standard room. Tapi alhamdulillah kita dapat free upgrade kemarin pas lagi kita check in. Free upgrade-nya itu ke executive room. Dan untuk size-nya ini cukup lumayan besar ya. Apalagi kalau kita sama anak-anak, mereka bisa lari sana lari sini masih oke lah buat mereka lari-larian. Selanjutnya adalah kasurnya. Kasur ini kita pilih yang twin bed. Biasanya itu twin bed di hotel yang lain tuh lebih kecil ya. Ini lumayan besar loh untuk ukuran single-nya. Kita kan kalau di hotel memang biasa selalu pesan yang single karena kan ya ini mereka sudah besar-besar, mereka harus di kasur sendiri. Jadi kita pesan twin bed gini, ini cukup besar loh single bednya kalau kita compare sama beberapa hotel yang lain. Terus fasilitas selanjutnya itu yang menarik adalah yang semalam kita bahas, tempat untuk handphone. Itu ada speakernya, ada bluetoothnya, terus bisa radio juga, terus bisa ada digital, jam digitalnya juga. Yang awalnya kita kira itu cuma jam digital, tapi ternyata fungsinya banyak ya, maaf. Terus juga untuk ukuran kamar mandi. Ukuran kamar mandinya, kemarin kan udah sempat di review ya, itu cukup besar, nggak terlalu kecil, walaupun nggak ada bathtub, it's okay. Karena kita juga udah puas berenang-berenang. Ini recommended banget. Oh iya, yang paling utama dan utama adalah kita dapat harganya itu setengah harga dari harga normal, harga promo guys. Jadi kita bukan di endorse atau sponsor-sponsoran ya. Jadi kebetulan kemarin itu lagi ada promonya tiket.com, harga gledek. Ini harga normalnya yang start dari 1 jutaan. Nah kita dapat harga gledek di tiket.com itu cuma 500 ribuan aja guys untuk ini semua. Jadi makanya kalau misalkan kalian ada notifikasi dari misalkan beberapa marketplace kayak tiket.com atau pagi-pagi.com atau traveloka atau agoda, langsung aja kalian coba search hotel yang selama ini kalian udah incer, siapa tahu harganya tiba-tiba drop ya kan, langsung promo gitu. Contohnya ini nih, Double Tree ini emang kita udah incer sih sebenarnya beberapa bulan lalu, tapi kita nunggu promo sebenarnya. Nah kebetulan pas di tiket.com harga geledek kita dapat harganya yang 500 ribuan, tapi sayangnya promo geledek itu udah habis sih periodenya. Jadi kemarin kita sempat beli dua hotel apa satunya lagi, ditonton terus channelnya Marvmax. Oke, ya udah segitu dulu aja guys, kita mau check out. Nanti abis ini kita masih mau main-main dulu di situ sebentar. Setelah itu kita pulang. Oke, say bye. Bye-bye. 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 I like to running, swimming, and... What else? Do you like the bathroom? You know what? What? Oh, enggak, mungkin kita bisa ngelihat ini apa? Genteng-genteng orang-orang yang di environment ini. I like you enjoy the view. Yep, but I want to go upstairs in the genteng. You think you're Spider-Man? I know that you like the most. First is the swimming pool, right?
you like the swimming pool. There are like gate that you can come over during. Oh iya, di dekat hotel ini tuh juga ada tempat jajan. Jadi kalau misalkan bingung mau makan apa, nggak usah khawatir. Kita juga semalam kan kulineran ke Masjid Agung Sunda Kelapa. Di situ ada banyak makanan. Jadi nggak usah khawatir kalau emang lagi pengen keluar gitu ya, bosan nge-grab food atau nge-gojek food gitu, bisa keluar. Terus pagi-paginya pun ini kan dekat sama stasiun Cikini juga, dan di situ ada banyak makanan-makanan tadi. Jadi nggak usah khawatir kalau soal makanan di sini. Ya kan, Marv? Iya. So, are you happy? I'm not happy. Why? I'm just kidding. So, are you happy or not? Happy. You must visit this hotel. Okay. Bye. Jangan lupa subscribe my friend XPG. Like dan comment, guys. Okay. Bye. Aduh. Bye.